minum ya minum tapi hujungan gitu. Anyep. Iya, tapi kan bikin kaget orang. Anyep ya aku. Tok. Iya, minum-minum aja, jangan bikin. Cuma naro air kelapa aja bikin konser. Kami jelek lo. Apa? Paling laris. Apanya? Supradahat. Supradahat apa? Paling laris. Paling laris. Weh. Mau dijomplang. Aduh. Mana Pak Wildan? Oh, ambil paket. Siap. Beli paket itu ya. Ambil paket tuh beli paket kuota. Ban baru, ban belakang baru. Apa? Peradaan. Oh, iya, kalau Pak Ketua itu memang kendaraannya harus serba fit. Karena untuk umum. Iya. Itu tinggal siapa nanti yang kena kampas kopling gitu. Kalau digas cuma geber. Ya, itu sudah minta tanda-tanda itu. Iya, iya. Kampas kopling sudah minta detik-detik. Tidak cuma geber. Nyangkut jalan, kampas kopling gambir tinggal dorong. Tinggal dorong. Dan Pak Ketua orang lain. Baru semua itu dalam. Dan nampak ya di depan sana habis ALS Snowpin 300 dengan cincu Pak Sarman sedang servis ya. Dan di depan saya habis ALS Snowpin 2 Tolu Opat. Kontrol-kontrol kaki-kaki ya. Di ujung sana Pak Sarman tuh. Nah. Apa kata Pak? Suruh ke SLB karena grab. Pada SLB, Pak. Oh. SLB. Ya. Kalau di sana dapat bonus ayam naiknya. Gitu ya, kata. Ya. Ini Pak Ketua kok diem aja itu kenapa dari tadi? Detik-detik itu pikirannya gelisah, enggak semangat. Kenapa? Kerja terus. Penonton enggak ada yang ngirim tos. Ini ada tos. Tos. Iya. Ini ada tos ini. Tos, jotos. Ya, tos aja. Tos. Yang keras dong. Tos! Tos! Pong bolong. Pong bolong. Dicabe, di merang. Dicabe, di merang. Mecao. Mecao. Ndoke dewe. Ndoke dewe. Dang! 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 Tos. Ah. Cair tos. Semoga bermanfaat. Tos lagi. Tos. Ada lagunya. Pong bolong. Bukan. Tuku donat neng Kalimantan. Tuku donat neng Kalimantan. Apa itu ketua? Enak. Aduh. Jauh gitu ya. Tetap semangat gu masa depan. Tuku donat aduh. Apa lagi tos? Alhamdulillah. 200. Iya, ini Bang. Oh. Karena biar Pak Ketua semangat. Kan semangat kepada. Biar semangat kan 200. Lumayan. 200 ditambah 20. 220, 220. Semongko. Wah, senang ngomong kosong. Wah, ketua itu. Kepada semongko itu. Ini 200.000 ya. Ini dari siapa Pak Ketua? Dari ditambah 20 lagi. Tanya dong, dari siapa ini Pak Agung? Pak Agung, ngomong punya ngomong, saya mau tanya uang 200 itu dari siapa Pak Agung? Dan untuk siapa dan kan? Untuk siapa yang jelas, jangan sampai ngeprek Pak Ketua. Jadi uang 200.000 ini dari Pak Budi Kurniawan Pak Ketua. Pak Budi Kurniawan yang Jakarta kemarin. Iya, yang kesini ajak makan-makan kita. Makan kita bersama. Iya. Masih apa, ngirim soto. Iya. Pokoknya kemarin beliau nitip ke saya ya. Untuk diserahkan
kepada Pak Ketua. Jadi ini mohon diserahkan kepada Pak Iwan. Ini intinya Pak Budi, ini uang 200. Ya. Setelah diserah Pak Ketua, ya. Tolong silakan Pak Iwan. Ya. Ini berarti yang dapat duit Pak Iwan. Pak Iwan. Kamu pernah ditonyo belum Pak Ketua? Enggak, Pak Ketua. Enggak pernah ditonyo belum. Iya. Ini sah untuk Pak Iwan. Itu untuk Pak Iwan. Cari Pak Iwan. Ya, ayo. Di tempat Pak Mat. Sekarang dari posisi Pak Iwan di mana? Ya. Memang sudah berkira Pak Iwan. Di Pak Ketua dari Pak Budi. Ya. Halo Pak Ketua, dari Pak Iwan. Pak Iwan mana Iwan Munder? Hah? Oh, enggak ada. Keluar, enggak ada Iwan. Tadinya ke sini Ketua, enggak ada Ketua. Waduh, kemana nih Pak Iwan? Duplet bilang ke sini. Halo. Wah. Wah. Siapa tapi? Siap. Mana ini Ketua? Ke depan mungkin ke ALS 300. Di sini. Assalamualaikum. Salam. Wah. Tiduran di sini nih. Sekarang kalau bangun terang tidur pakai selimut tuh. Waalaikumsalam. Bangun ya. Bangun. Lagi bangun. Kalau cuma wan-wan enggak mungkin bangun. Lah enggak gitu aja. Hepengnya dikipas-kipas aja dinginan terus wah oh, gitu. Dia lalu lihat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Salam. Iya. Salam kan harus dijawab. Ini ngomong punya ngomong Pak Iwan, saya dapat kipas tali kasih takil untuk Pak Ketua lagi. Ternyata mau saya masukkan busuk tunggal nggak boleh. Yang berhak menerima katanya Pak Iwan. Pak Iwan. Apa rezekinya Pak Iwan? Yang rezekinya Pak Iwan. Ini oh, titipan dari Pak Budi Kurniawan yang kemarin ngajak kita makan bareng di Balai Bebakaran. Kita diberikan amanah ya Ketua ya untuk menyerahkan tali kasih dari Pak Budi Kurniawan sebesar 200.000 untuk Pak Iwan mekanik. Sampaikan terima kasih Pak Iwan. Terima kasih kepada Pak Budi Kurniawan yang telah memberikan atau menyisihkan sedikit rezekinya untuk saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dilancarkan segala usahanya, digantikan dengan rezeki yang berlimpah serta kesehatan dan keselamatan untuk Pak Budi Kurniawan dan keluarganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dah, saya serahkan ya Pak Iwan ya, sudah terima dan berkah barokah untuk pemberi yang maupun yang menerima. Amin. Terima kasih. Lanjut tidur lagi Pak Iwan. Istirahat lagi. Nunggu itu reparasi selesai baru aku kerja. Oh iya. Apa Kak Tua? Pak Ketua biar dapat tos. Enggak mau. Kamu suka ngeprank Pak Ketua ngapain? Tok. Enggak mau. Enggak mau. Kalau ini nanti untuk Pak Ketua gimana? Kalau memang untuk Pak Ketua mau, kalau cuma tas-tas ini mau diserahkan kepada si A enggak mau. Memang untuk Pak Ketua. Tos ini benar. Ya benar uang, benar atau bukan itu? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah ini. Lagi. Lagi. Sama punya Pak Iwan tadi 200. Mayan ini. Wani rapi nih. Wani pokoknya. Berani rapi lagi? Berani. Ada modal. Witing tresno jalaran. Witing tresno jalaran teko atusan ewon 5. Wah. Iki loro kurang telu. Ora apa-apa. Rekote persekot sego.
Oke Pak Ketua, ya. Ini untuk Pak Ketua ini dari Pak Budi Kurniawan di Kota Jakarta. Ya, terima kasih Pak Budi Kurniawan. Uang 200 sudah saya terima. Tiket atau belum? Ya, sampaikan terima kasih dulu. Ya, terima kasih Pak Budi Kurniawan. Semoga Pak Budi Kurniawan dimudahkan urusannya, disehatkan keluarganya dan dimurahkan rezekinya dan selalu panjang umur. Amin. Terima kasih atas jawaban Pak Ketua. Pak Ketua ya. Mewakili Mas Paijo. Oh, Mas Paijo. Bro, Jo. Mewakili Mas Paijo tahu jawaban ini tadi? Ya. Ya, jadi mewakili Mas Paijo. Mana ini? Di sana itu, Ketua. Tuh, di sana itu, Ketua. Ayo, Ketua, ke sana itu lho. Mana, mana? Nah, oh, ini Mas Paijo. Nih, Mas Paijo nih. Mas Paijo. Mas Paijo. Ini pengawas lho, Ketua, di sini itu. Ini ditimpa dari Pak Budi Kurniawan. Iya. Sudah saya terima Pak Ketua, ternyata uang ini bukan untuk Pak Ketua. Tapi untuk siapa? Pak Paijo. Pak Paijo. Rezekinya Mas Paijo, mohon diterima. Ya, ini Mas Paijo. Kemarin kan Pak Budi berkunjung ke sini. Dan beliau menitipkan ke saya untuk menyerahkan tali kasihnya kepada Mas Paijo sebesar Rp200.000. Pak Budi tahu? Tahu. Yang ya, kemarin ngajak Ron makan-makan. Nah, itu. Makan itu. Jadi kan sampaikan terima kasih kepada Pak Budi Kurniawan. Ya, ini uang 200 sudah saya terima Pak Budi Kurniawan. Terima kasih banyak atas pemberiannya uang sosial pada saya. Semoga bermanfaat sama saya. Dan semoga Pak Budi Kurniawan dimudahkan urusannya dan diberi rezeki yang banyak dan diberi umur yang panjang. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Paijo. Lanjut. Dan itu tadi ya teman-teman ya, penyerahan tali kasih dari Pak Budi Kurniawan untuk Mas Paijo dan Pak Iwan Mekanik. Saya akhiri video siang hari ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Oh iya, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Budi Kurniawan ya. Berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima. Dan semoga Pak Budi Kurniawan selalu dimudahkan segala urusannya. Murah rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.